Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dr. Halimah korbankan hari raya untuk bersama pengundi Seri Setia. Calon PAS di pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Seri Setia telah mengorbankan masa dan tenaga beliau pada hari raya pertama Aidul Adha untuk bertemu dengan para pengundi. Beliau ingin melihat sendiri kemeriahan sambutan hari raya korban di kawasan ini di samping mengambil peluang untuk bertemu dengan seberapa ramai pengundi. Jadi saya bersama-sama dengan umat Islam yang menyambut hari raya dan buatkan korban kepada korban. Ini dia punya tujuannya. Dan kita korban bukan hanya korban kelembu, tetapi kita nak menterjemahkan pengorbanan itu daripada Islam itu bagaimana. So, kita melihatkan di mana kalau kita lihat yang berkata ini keempat yang saya pergi masjid tadi saya pergi tiga surau ini tak tempat yang saya pergi. Jadi inilah di antara cantiknya Islam, di mana apabila ada program-program sebegini ia mengeratkan silaturahim dan menyuburkan perpaduan, dan insyaallah lepas ini daging korban ini akan disalurkan kepada orang yang lebih memerlukan. Ini yang kita fokuskan insyaallah. Calon PAS di PRK Seri Setia mendapat sambutan hangat dari para pengundi. Berdasarkan sambutan hangat dari para pengundi di DUN Seri Setia, PAS boleh menaruh keyakinan untuk memenangi PRK yang akan berlangsung pada 8 September akan datang. Orang ramai bersalaman, bertanya khabar dan meminta untuk bergambar dengan Dr. Halimah Ali. Siapa tidak kenal bekas Esko Pendidikan Selangor yang banyak melaksanakan dasar pendidikan yang memberikan manfaat kepada rakyat Selangor. Apa yang menarik, ahli-ahli UMNO di peringkat akar umbi telah mengetahui bahawa UMNO memberikan laluan dan sokongan kepada PAS dalam PRK ini. Calon Seri Setia. Dulu YB saya penyokong nanti. Oh, calon Seri Setia. Penyokong PN dulu. Oh. Tahun ni, doktor, mesti saya sokong. Family saya ada 4-5 orang. InsyaAllah, moga menang. Para pengundi muda turut menyatakan sokongan padu kepada calon PAS di PRK Seri Setia iaitu Dr. Halimah Ali. Sokongan anak muda insyaAllah saya rasa kebanyakannya akan menyokong PAS insyaAllah. Dan saya berharap kepada anak-anak muda di Seri Setia ni, marilah sama-sama kita menyokong Dr. Halimah calon N32 Seri Setia insyaAllah. Sekian saja daripada saya, Hazni Zul bin Ahmad Syukri, melaporkan untuk TV PAS di PRK DUN Seri Setia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.